Tanggung jawab yang diberikan oleh Islam kepada para orang tua adalah tanggung jawab akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak, budi pekerti, setidaknya bisa didefinisikan pertama, antasila man qata'aka. Kita sambung tali silaturahmi yang telah terputus, itu merupakan bagian dari akhlak. Wa tu'tiya man haramaka. Kita senantiasa berinfak, bersedekah kepada yang tidak pernah memberikan kepada kita, itu juga bagian dari akhlak. Wa ta'fuwa amman zalamaka. Kita maafkan orang-orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Kita maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, untuk kemudian kita tunjukkan bahwa itulah akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berpesan, ajari anak-anak kita untuk tidak memiliki sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan seperti berbohong. Ayatul munafik thalathun. Kenapa? Karena berbohong itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Apa saja tanda-tanda orang munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ia berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila ia dipercaya, diberikan amanah, ia berkhianat. Oleh karena itu, anak-anak kita, putra-putri kita adalah generasi, calon-calon pemimpin masa depan. Hendaklah kita tanamkan dalam diri mereka jiwa-jiwa kejujuran, sifat-sifat kejujuran, sifat-sifat amanah, sifat-sifat menepati janji, untuk kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin yang baik dan jujur. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, jangan sampai kemudian anak-anak kita, putra-putri kita itu menjadi generasi yang suka membuli sesama, yang suka mencaci maki kepada temannya, karena itu sesungguhnya adalah larangan dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, sababul muslim fusuqun. Kita mencaci maki saudara kita sesama muslim itu adalah fasik. Kita membuli orang lain, kita mencaci maki orang lain itu adalah suatu kefasikan. Kita menuding orang lain, pihak lain dengan tudingan sesat itu juga adalah suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, apalagi kita membunuh saudara-saudara kita sesama muslim, maka itu menurut Rasulullah adalah suatu kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, untuk senantiasa tidak mengikuti budaya-budaya yang dari luar, budaya-budaya yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka hendaklah kita ajarkan untuk selalu mengikuti para salafus saleh, para sahabat-sahabat, para tabi'in, dan para umat-umat Islam yang baik. Janganlah kemudian kita ajarkan, kita didik, kita biarkan generasi penerus kita itu mengikuti budaya-budaya dari luar. Sebagaimana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ancaman Rasulullah, siapa yang fanatik kepada budaya orang lain, kepada budaya non-muslim, maka sesungguhnya ia sudah termasuk bagian dari kaum non-muslim tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, Nabi juga kemudian bersabda, la takunu imma'atan. Kata Nabi, janganlah anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita itu adalah generasi yang tidak memiliki pendirian, mudah terombang-ambing. Ketika ada orang yang berkata salah, ia mengikuti. Ketika ada orang yang berbuat kekeliruan, ia ikuti. Hendaklah kita ajarkan kepada generasi kita, kepada putra-putri kita, bahwa itu salah. Yang hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Oleh karena itu, Rasulullah kemudian juga berpesan, janganlah kemudian anak-anak kita, putra-putri kita itu menjadi generasi yang materialis, yang hedonis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat tan'um. Kalian jangan sampai mendidik anak-anak kalian,
kalian jangan sampai mendidik putra-putri kalian dengan pendidikan yang materialistis. Apa-apa semuanya diukur dengan materi, semuanya diukur dengan harta. Janganlah kalian berpatokan dengan harta, karena sesungguhnya ketakwaanlah yang hendak kita ajarkan. Apalagi kemudian di zaman sekarang ini berkembang faham-faham ajaran-ajaran seperti LGBT, sebagaimana yang dilaknat oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal. Nabi melaknat orang yang berperilaku perempuan padahal ia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, wal mutarajjilati minan nisa, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Oleh karena itu kata Nabi, akhrijuhum min buyutikum. Apabila kalian temukan kerabat kalian, anak-anak kalian berkelakuan seperti itu, maka kata Nabi, boleh kita keluarkan dari rumah kita.